Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Mak Dahlan, ITB Mak Dahlan Jakarta? Apa kabar sahabat ekonomi syariah? Alhamdulillah pagi hari ini terjadwal mengajar S2 sejarah pemikiran ekonomi Islam di S2 keuangan syariah ITB Mak Dahlan Jakarta. Nah, pagi-pagi ketemu dengan Pak Amin. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak Dokter ya. Alhamdulillah. Pak Amin ini Masya Allah luar biasa. Kalau boleh tahu jabatannya hari ini apa nih? Dekan ya? Iya, Insya Allah dipercayakan di Fakultas Ekonomi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, PEBI berarti ya? Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITB Mak Dahlan Jakarta. Masya Allah luar biasa. Masih muda, energik, jadi Masya Allah luar biasa. Tapi Pak Amin ini juga angkatan pertama ya, S2 tahun 2010. Iya, 2010 ya. Jadi, usahanya ngajar di Mak Dahlan itu hampir 12 tahun lebih 12 ya. 12 tahunan. Masya Allah luar biasa. Dia masih segar, masih semangat. Semoga kita sukses. Nah Pak Amin, apa nih kalau mahasiswa mau kuliah di S1 di khususnya di ekonomi dan bisnis, apa nih kira-kira? Gimana caranya nih kira-kira? Sebenarnya sekarang caranya mudah sekali. Dan sekarang sudah serba apa ya, serba online, serba digital, sehingga tidak dipengaruhi oleh batas waktu dan tempat. Kuliah dimanapun bisa, terus ikutin aturannya, biayanya terjangkau, kita akan dorong, kita akan bantu sampai selesai menjadi sarjana yang insya Allah nih Pak Dokter bermanfaat bagi bangsa kita yang luar biasa ini. Tapi saya selalu menggelitik bagi saya loh Pak Dekan ya, bahwa ITB Mak Dahlan, ITB itu Institut Teknologi dan Bisnis. Itu artinya memadukan dua ya, teknologi dan bisnis. Tapi Pak Rektor selalu bilang, artinya meskipun teknologinya maju, bisnisnya maju, tapi jangan lupa almaunnya, artinya sosio technopreneur. Itu apa maksudnya Pak Dekan? Bang, sebenarnya kenapa kita ambil technopreneur yang sosio technopreneur? Ini sangat luar biasa Pak Dokter, karena kita jangan sampai hanya kita menciptakan mahasiswa yang punya jiwa apa ya, entrepreneur saja, pebisnis yang ulung, bukan. Itu juga tetap diharapkan, tetapi di balik itu memang diharapkan betul dia yang memiliki jiwa yang sosial. Dengan semangat tadi. Semangat almaunya Mak Dahlan. Sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau sahabat-sahabat kuliah di ITB Mak Dahlan, kuliahnya di Fakultas Ekonomi, teknologinya dapat, bisnisnya dapat, semangat berbaginya, sosiopreneurnya juga dapat. Wah, keren habis pokoknya, keren top. Pokoknya kalau mau kuliah, ITB Mak Dahlan. S2 juga ITB Mak Dahlan Jakarta. Makasih berkah. Makasih Pak Dekan. Sehat dan sukses selalu. Amin. Nah, pokoknya sahabat-sahabat, kalau mau kuliah S1, S2, pokoknya ITB Mak Dahlan Jakarta. Salam hangat dari saya, salam hangat juga dari Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITB Mak Dahlan Jakarta. Semangat pagi, semangat ekonomi syariah. Mau salam apa Pak Dekan? Salam semangat. Salam semangat. Semoga sukses. Amin. Salam ITB Mak Dahlan Jakarta juga, salam ekonomi syariah, salam almaun juga. Pokoknya salam-salam keren dari ITB Mak Dahlan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.